BTW tadi segini. Alhamdulillah udah segini. Aku mau live sampai minuman aku habis. Kalau minuman aku nggak habis, aku gak boleh kelar live. Aku tuh minum dikit-dikit. Pakai gula nggak sih minum gitu, karena aku nggak diet-diet banget. Aku tambahin susu kental manis tapi dikit aja, 1 sendok. Guys, aku berencana buat, tapi aku nggak tahu sih, kayaknya aku tuh orang kan nggak konsisten gitu loh. Aku pengen banget apa namanya, tiap malam showroom aku selalu nunjukin aku minum jus. Sebenarnya kalau dikasih yogurt juga enak. Nanti besok-besok aku bikin yogurt, terus nanti aku pakein yogurt gitu loh jusnya. Besok jadi live pagi, insya Allah kalau dibangunin corona sih aku bisa live. Ini jus buah naga. Iya, ini blender. Wow, biru jadi pink. Udah segini guys, tapi aku kenyang. Bibirku jadi ungu kah?
aku selalu harus showroom sampai ini minumnya habis. Semoga nanti bisa tiap hari minum jus. Masa udah showroomnya? Karona masih live gak sih? Aku mau panggil Karona dulu deh, dia biar live di sini. Tunggu ya guys. Wait for me. Karona, live di tempat aku aja yuk. Tutup ya kameranya. Tutup ya kameranya kalau masuk. Prank. Gak bakal tergocek aku, tenang aja, tenang. Masih ada, cuman hebat, Anin hebat. Sekarang ini minuman aku. Aku hari ini udah minum isi 2 gelas. 2 gini sih. 3. 3 sama ini. Nah, aku rencananya mau ngabisin ini sekarang juga, tapi kayak aku kembung banget, guys. Udah. Hebat sekali. Karena hari ini aku gak makan banyak, aku cuma makan nasi sekali doang tadi pas showroom. And then kayak jadi makan, makanya aku bilang kalau minum tuh aku dikit, karena kalau aku makan kalau gak makan pedes gak bisa aku kalau minumnya dikit banyak. Ini aku habisin ya. Tutup dulu kameranya. Udah. Jadi mau di mana? Iya, gampang aja, di sini aja. Oke. Dikasih share link ini. Bah. Ih, mau kok ambil aja.
ya guys. Yang di bawah podium juga dong, ganti putih. Guys. Uma putih butek. Udah enggak usah ngeprank. Ali enggak ada. Nin pinjem ituan. Aja. Ini aku tetap harus pakai ini aku enggak? Yang buat berdiriin. Kok aku sekarang enggak pakai itu loh, ring light. Aku mau pakai aja cantik. Nih, aku mau Kak, tadi aku udah habisin ini kan. Habis, Kak. Akhirnya. Buset, cepet juga. Aku bilang aku habisin jus. Abis justiak abis, aku kelar showroom. Kelar dong. Enggak, sekarang nambah ini. Kalau ini abis aku udahan. Apa tuh? Air. Air putih. Udahlah nggak usah gitu. Kalau nge-lag aku matiin sih. Ih, kamuku kayak gimana emang? Kamu karena suksesku SS nih. Wah, pasti aib. Bener-bener ya. Kenapa ya, aku tuh sering banget perform di yang di luar gitu, yang di luar JKT, di luar teater pastinya. Yang kalian bisa fotoin. Terus banyak foto-fotonya tuh yang muka gue aib yang di-share. Kenapa sih? Tengah banget. Kalau kayak idol Korea gitu kan yang di-share tuh foto idolnya yang cantik-cantik gitu kan. Iya banget, iya iya. Di-editin dulu gitu mukanya, diusir, kata mata dihilangin, keriput dihilangin. Benar. Gitu kan. Kasih filter biar cantik. Iya. Ini yang di-share tuh muka gue yang gak komuk. Ntar aku nyamain. Wow! Bentar ya, aku mau ngambil ini yang buat berdiriin HP, guys. Kunci. Guys. Prank Corona kalau nge-lag, guys. Oke. Malam ini kita gak usah terlalu malam ya, karena besok mau bangun, mau masak. Iya, bangunin ya. Cobain cepat dari Sherly. Corona rame nggak yang komen? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Emang nge-lag? Nge-lag? Enggak, nge-lag. Tadi aku tinggal, guys. Sebentar. Kadang suka gitu tau, Kak. Kadang suka hitam sendiri gitu. Layarnya kok hitam? Emang iya? Kemarin aku kayak gitu soalnya. Ngerjain. Wah. Karena dia tadi aku disuruh Anin ngeprank. Itu kemarin. Oh, kemarin. Iya, aku ngeprank Ip gitu. Oh. Nih, ngapain ngeprank sekarang? Bohong ya kalian pada komen nge-lag. Kadang suka gitu. Kemarin aku juga gitu. Nge-lag beneran. Wow. Apa ini? Ya, aku percaya.
percuma ya minum jus doang tapi makan coklat. Ya udahlah ya. Wow, Kuniosang tuh main di podium. Emang masih nge-lag? Bilangnya pada bilang gitu. Enggak, pada bilang suruh angin, suruh angin. Ih, parah banget. Jahat, disuruh pura-pura percaya, Lin. Jahat, ih. Ayo ganti putih yang di bawah. Ya Umar putihnya putih butek bener. Susi Imaniati Naila baru lihat aku. Makasih ya. Banyak yang gak tega aku di prank. Takut kuat bohongin yang lebih tua. Ada yang komenin, Alin jahat kayak baby, prank semua member. Halo Kak Susi. Enak ya? Tapi kurang pahit. Aku suka coklat yang pahit. Loh, kenapa aku makan ini? Karena aku biar aku bisa minum. Bukan Abin namanya kalau showroom gak makan. That's right. Hey hey pilih yang mana? Coklat. Hey hey pilih yang mana? Kokonya. Guys, gempa bumi guys. Apa? Ih, kemana? Liarnya goyang-goyang. Aku kira gempa beneran. Tapi kan kalian lihat kan yang buat standing HP aku tuh kayak lentur gitu loh, toing-toing banget nih. Wih, lentur dikit. Gempa bumi. Tinggal satu ini. Rona cocoknya Tenshin no Shippo. Jadi gimana? Aku cocokan Tenshin no Shippo atau itu apa? Kuchiyo Tsushi no Coklat. Cocokan mana guys? Karena mulai errornya. Cocok gak usah perform kak. Kan sebentar lagi aku gak perform. Cuma sampai 13 Februari guys. Coklat pakai baju Tenshino. Berandalan di surga lagi gak mau. Melon juice. Orang dikasih pilihannya dua. Pick one guys, pick one. Tenshin no Shippo atau Kuchiyo Tsushi no Coklat. Dua-duanya lah. Dua-duanya sih pengennya. Tapi aku lebih suka Karona yang di Dakishime. Aku juga suka, aku di Dakishime. Kenapa gue kalau serum di kosan soal rambutnya cekan-cekan? Karena mau bobo. Ya, diingetin. See you there.
live sampai yang nonton 1000. Ini belum 1000. Masih 700 sekian. Karena pada Cinema Love Song. Orang Korea antara 2 itu. Wow, di Jepang sudah jam 2. Kok biasa kenapa belum tidur? Siska lagi ngerjain tugas, dia lagi UAS. Abis 1000 pada diusirin. Itu Anin ya, katanya Anin pernah ngusirin. Iya. Tambah banyak tapi cepet gitu nambahnya. Dia bilang, ayo live guys, biar gak kelar-kelar. Ah. Cirona Center Ballerina. Mau, sumpah. Boleh gak sih gue perform ballerina doang? Itu apa? Apa yang mau di? Asyik. Aku bingung cuci ini, aku gak pengen cuci dong kak. Mohon maaf. Itu ada si Armito yang baik hati. Nominasi member jahat, Anin. Emang kalian tau Anin gak bisa ngomong apa ke aku? Karena aku ngomongnya diam-diam tuh. Iya. Kalau gede-gede baru jahat. Pertahankan 999 jangan sampai 1000. Kok jorok sih? Kenapa jorok? Ini mau dicuci kan, dibilas dulu airnya. Habis guys, nanti kita sudahi saja live kali ini. Oh dia mau ya. Shirley mau disuruh. Live setengah hari lah. Nanti ya, nunggu aku free ya. Masalahnya besok sibuk, besoknya lagi sibuk. Tanggal 31 kayaknya aku bisa deh live seharian. Emang gak jadi kan tanggal 29 last akustik. 30-31 kayaknya gak ada apa-apa. Emang gak latihan? Enggak, latihan apa? Kan latihan last show aku udah selesai. Tapi kan pasti ada JR. Emang udah mulai langsung tanggal segitu? Iya. Masa sih? Tanggal 30, tanggal 31 hari apa? Hari Sabtu Minggu teater. Tanggal 31 nya ding teater. Ya guys, tanggal 31 teater. Tanggal 30 ya, aku kayaknya gak ada apa-apa. 31 bisa ya. Kita show aku gak, berapa? Kayak aku gak teater tim J. Tanggal 31 tim J NWK show keberapa guys? Cobain live seharian karena kayak Grey. Emang dia bener-bener dari bangun tidur, Min? Gak tau, enggak, dari jam 3 deh kalau gak salah. Oh. Tiga puluh kamu mau nikah? Mana sih? Kenapa? Cacat dah. Maksudnya tanggal 30 kan aku free. Terus ada tanya, 30 kamu mau nikah? Iya mau nikah dia. Sama siapa? Jam. Oh show 2. Show 2 nya itu yang jam 4 apa yang jam 7? Hari Minggu. Aku gak teater tim J, soalnya itu kan ada itu kan. Anin mah banyak kerjaan, triple team. Double-double pusing dia. Apa sih kok nikah sama R2? Orang R2 gak tau gimana siapa? Jadi tadi tuh aku mau nanya bahas-bahas kayak first love kita, julukannya apa, gitu-gitu. Aku R2, R1, R2, R3. Kenapa R1? Depannya R semua. Iu. R3 kayak merek mobil. Ya juga. Jam 4 rata-rata. Jadi, oh oke, okay. Berarti kita start makeup dari jam. Sabar ya guys, aku mencari nah, posisi enak. R2, R1, L1, kotak segitiga. Kayak ini ya, kayak nge-cheat gitu-gitu. Nge-cheat GTA kali ah.
jangan bahas R, gue cadel. Kamarnya gempa. Kira IPS lah kok. Kita kalau kita live sampai jam berapa ya, Kak? Ini jam berapa? Jam 12.08. Jam 1. Masih ada member yang live live lagi enggak sih, guys? Ya dong. Aku lagi lihat Twitter. Ada pasti. Via kemarin 13 jam. Gila. Wow. Wow. Jesslyn. Jam malam-malam jam tidur kalian rusak. Tapi kayaknya emang kayak gini enggak sih dari 7 tahun yang lalu? Iya. Besok mau masak jam 10-an kalau bangun. Dan sampai kalah. Kayak member balap-balapan gitu ya, banyak-banyakan showroom ya. Via dari setengah 10 malam sampai jam 11 pagi. Gila tuh bocah. Hah? Luar biasa. Jam 10 malam sampai jam setengah 11 pagi. Itu beneran. Via 1 jam showroom, Ayan udah berapa? Oh, kalian, emang kalian ngitungin juga guys? Jam showroom member? Kan pasti kalau kan showroom juga ada update-annya gitu loh. Upload yang upload terus pasti kayak dijumlahin gitu gak sih? Apakah Anin, ada yang bilang Anin target 100 jam showroom? Aku gak, 170 aja deh. 70. Aku 50 aja udah untung. Kayaknya Siska mau 30. Aku mau 50. Emang Corona udah berapa? Tadi itu kayaknya 25 deh tulisannya. Pokoknya kalau nih ya, kita kan 24 jam sehari. Terus dikali, kita sampai tanggal 31 ya. Dan mau sampai tanggal 31, Kak. Ini tanggal berapa? 29, 30, 31, 3 hari. 24 kali 3 itu 72. Terus tadi, Kak berapa? Kakak berapa? Apanya? 25 ya? 25 salah. 25 kurang. Oh, jadi juga kurang 100 ya? Keren. Berarti Corona harus 40 tuh, harus 40 tuh, enggak ding. Harus 25. Kalau mau full gitu paling mentok jadi itu, Kak, 72 aja. Tanggal 30 nanti aku showroom seharian. Tapi aku ngapain aja, guys, showroom seharian? Apalagi kalau enggak ada teman ngobrol, ini bingung. Kalau kalian off kelihatan kok durasi kalian showroom. Oh, gitu. Kalau apa? Kalau kalian apa? Kalau kalian off. Oh, kalian bisa lihat ya. Mereka bisa lihat live reportnya kita. Oh gitu. Eh, bener gak sih? SR sambil tidur, aku tetap hadir kok. Gak boleh, Bang. Balap rekor Giveni yang susah tuh gak apa-apa aku mah. Yang penting kalian nonton terus seneng, yeah. Juga gak apa-apa, aku juga aku seneng. Aku gak ngarep kok dapet gift lebih-lebihin Feni. Iya, santai. Aku jarang absen showroom karena aku mau lihat showroom aku. Ah, udah berapa? Dulu Nakai Rika dari NGT48 pernah 24 jam. Hah? Giling. Tapi dia tidur gak tuh 24 jam? Iya. Tutorial lepas software dan masak software lagi. Softlens. Karena bisa aja dari Januari sampai Januari lagi. Tapi kalau dikasih mau kan, mau lah. Saya nggak mau. 24 jam jaga K24. Ojo ngoyo, Ci, kesehatan mulu. Tishani lagi Giveni. Showroom. Siapa? Tishani. Iya kayaknya. Oh, radio ya tapi. Giveni dibagi-bagi ke member lain ya kali. 24 jam udah kayak Indo merek.
selesai SR lanjut tipes. Amit-amit coy. Gak apa-apa ada asuransi. Di sini dari kapan? Kontrak SR terbatas kah? Itu terbatas gimana jamnya? Enggak terbatas lah. Seru aja lihat member banyak yang showroom, ya udah ikutan showroom gitu. Ya enggak karona. Chain hub dari jam berapa? Karena kan kita di Instagram kan belum boleh live kan. Jadi kita di sini aja. Tapi seru kan kalau jadi showroom member tuh kayak bisa ketemu. Ih lucu banget. Kalian ada huruf A enggak? Mau dong sama huruf A. Banyak kok huruf A. Iya pengen samaan huruf A gitu lah, ngerti gak sih? Ah samaan semua huruf A? Iya. Mending kita bikin nama. Nggak, A aja, A tuh gitu. Kayak semua A, siapa mute? Kak Rona pengen showroom kayak Via, ta? Aduh, gimana nih? Kalau dia kan lagu suka. Aduh, kalau ngomongin gitu lagu kan? Tadi siang udah. Kalau gue ngapain? Selama itu showroomnya ngobrolin apa? Masa iya harus beli puzzle yang 1000 terus kalian nontonin main puzzle gitu? Aku main TTS. Adina juga gitu katanya. Iya, BTW aku lupa mau beli TTS yang itu. Juga. Main TTS di gadget yang satu. Bentar ya guys, aku mau ngambil. Ngambil mau main Karona kan mainnya Candy Crush. Candy Crush. Main Monopoly. Wow. Kak Amel, Kak Amel Surcato, A. Keren. Pinta Onil. Iya kan, trial sebentar. Lagi pada ngumpul di tengah, seru banget. Siapa aja? Ada rame deh, pokoknya banyak. Hah? Ada Kak Media juga, ada Regina juga. Tapi lagi pada curhat-curhatan, kan gak enak ya. Maksudnya kita gabung sama mereka, kalian denger curhatan orang. Hai, stop kontak. Assalamualaikum, Tuhan. Aku mau main TTS juga. Aku punya kok gamesnya. Apa udah aku hapus? Yang ya? Itu dong, download ini kak. TTS-nya Calontong. Apa itu? Nyebelin banget sumpah. Itu aplikasi? Iya, download deh. Terusannya apa judulnya? TTS Calontong. Di sini yang teras ya, Nin? Yang kenceng. 5 5G. Kok gak nongol yang 5G di aku? Wow, Kak Valenta A juga, gemas. Main catur. Kalau main catur gak bisa nanya ke kalian. Cedera tetap ngeselin. Janganin ntar Ayan stres. Apa ntar Esak Lantong? Iya. Ah, susah banget ya? Enggak susah, cuma nyebelin aja. TTS Lontong. Bener gak? Iya bener. Eh ini gak kayak Calontong weh. Bener ya? Kayak Prabowo. Gambarnya mukanya gak mirip Calontong, mirip Prabowo. Iya lobet lagi. Itu di belakang. Itu di belakang. Oh iya. Avatar A dapat dari mana guys? Itu dapat dari mana? Ini jelek beneran. Kalian sih ngomong-ngomong ngelek. Susah ya, Bun. I know. You belong. Ah elah. Pakai power bank shower.
Kenapa nilainya beda-beda? Karena lucu aja. Nanti aku mau bikin lagi. Aku sama Karona di belakang tuh. Gimana, masih nge-lag enggak kan? Ini aku udah download pakai es lontong. Ya udah coba. Gara-gara angin nyuruh sekarang jadi lag beneran. Tadi nge-lag karena aku HP-nya lowbat, guys. Orang kedinginan mencari pasti aneh-aneh. Selimut. Thank you. Salah lagi. Orang kedinginan mencari apa, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. Huruf keduanya E. Guys. Lah, Nin beneran mati-mati, Nin. Bilang gitu. Perlu diulang gak? Enggak. Udah 1000 btw. Karena berisik katanya. Mencari sekuteng, Kak. Oh. Nah, enggak cukup, guys. Sekuteng. Ya, gimana nih, masih mati nyala nih. Karena bener layarnya hitam. Ya aku lihat di sini ya. Tadi hitam gitu-gitu. Udah hitam. Aku lihat dulu di sini. Sumpah hitam. Ah. Kenapa? What's wrong? Ya udah ulang aja. Oh, aku connect ke yang teras doang. Bentar ya, guys, aku ganti wifi. I A aja dong. Jangan N. Beneran hitam lihat. Kok with security sih? Susah. Woi, berinteraksi ngapain? Aku udah tadi bacain ya, bacain komen loh. Aku gak suka deh orang manggilnya woi. Kayak kasar gitu ya. Manggilnya apa? Woi gitu. Woi, berinteraksi ngapain? Kayak kan kita masing-masing punya nama gitu loh. Kenapa harus panggil woi? I don't like. Udah belum, so guys, rude. Udah balik belum? Apa nih? Orang kedinginan mencari apa? Pelukan. Weh. Tergantung kalau kayak manggil weh weh gitu kasar juga sih kalau menurut aku. Tapi cuman kalau kayak enggak weh gitu, it's okay. Pasti mereka tahu, coba ulang lagi, tanya lagi. Orang kedinginan mencari apa, guys? Orang kedinginan mencari 7 kotak, huruf keduanya E. Tadi udah nyoba selimut, salah. Udah nyoba sekuteng, salah. Nyoba pelukan, salah. 7 huruf. Orang kedinginan mencari. Salah, tadi selimut, salah. Mencari sendiri. Salah. Kehangatan tuh kayaknya kebanyakan deh. Orang kedinginan mencari pelukan. Gak ada, salah juga. Emang ada hint? Oh, aku tahu. Orang kedinginan mencari apa? Apa? Lemon AC. Remote coba ya. Enggak cukup. Coba. C-nya mana ya, ketutupan? LEMOTAC. C-nya ketutupan. C itu sebelah mana ya? Mana sih kok kayak gitu? Ada iklan. Di bawah. Ulah, satu kali bersin. Mencari. Eh, benar nih. Luar biasa.
Badan Usaha Milik Negara bisa disingkat BUMN, pasti salah. Apa? Badan Usaha Milik Negara bisa disingkat 4 huruf, depannya B. Apa? Badan Usaha Milik Negara singkat. Ngomong apa, pertanyaan gimana? Itu, Badan Usaha Milik Negara bisa disingkat. Bisa. Oh iya benar juga, kok bisa kepikiran sih? Aku jago. Aku jago, aku jago, aku Eja jago. Eja memiliki kaki. Enggak. Yo. Salah. Meja memiliki kaki titik-titik. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Depannya E. Enak aja nyontek, enggak. Meja meja memiliki kaki lah. Meja memiliki kaki. Titik titik titik. Depannya? Depannya E. 4. Pasti salah. Salah tuh. E E M A N 6. Apa berapa sih? 5. Emang. Makasih guys. Ngeselin. Kucing di atas pohon kalau turun apanya dulu? Turun apanya dulu? Kaki. Ya, kucing di atas pohon. Kalau turun apanya dulu? T. Kucing di atas pohon. Kalau turun apanya dulu? 1 2 3 4 5 6 7. 7 huruf, belakangnya A. Naik. Salah. Depannya apa? Enggak ada depannya, adanya A belakangnya. Kepala. Hah? Cukup. Niatnya. Niatnya. Hah? Bener? Iya, bener. Tadi ada jawab niatnya sih, cuma ketik. Nah, kalian juga Google ya. Hewan yang berubah warna kalau ada musuhnya. Bulan. Pasti salah. Tuh kan. Hewan yang berubah warna kalau ada musuhnya. Hewan yang berubah warna kalau ada musuhnya. Depannya B. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. Bimbang. Salah guys. Bengong. Oh. Hewan kalau berubah warna kalau ada musuhnya bingung. Bengong. Beneran. Beruang. Bisalah. Apa sih? Bengong, bener bengong. Hah? Gak ngerti maksudnya. Bengong. Hewan kalau berubah warna kalau ada musuhnya bengong. Kalau berubah warna kalau ada musuhnya, musuhnya bengong gitu. Iya kayaknya. Ah, apaan sih? Sebutkan satu contoh hewan yang jalannya lambat. Pasti salah, kura-kura. Apa? Sebutkan satu contoh hewan yang jalannya lambat. Oh guys, otakku terlalu normal. Gak bisa berpikir out of the box. Serigala. Kok bener? Hah? Serigala kan lahirnya kenceng, kalau jalannya lambat. Oh, oh iya, aku udah pernah. Serigala kan larinya kenceng, kalau jalannya lambat. Bener juga. Aku kemarin, iya, aku ada itu pertanyaannya. Minta review. Ntar aja. Kalian lagi pada ngapain? Apa ini, Rek? Wah, emang ganti itu apanya? Ih, dibilang nanti aja kok tetap ke ini sih. Enggak. Bulu ketek dicabut. Sakit. Ini salah. Bulu ketek dicabut. Depannya S, guys. Sakit. Salah. Berapa huruf? 5. Siapa? S. Salah.
saya kurang. A-nya banyak. Salah. Eh bener. Udah ketipu, dicabut saya lah masa orang lain. Ngeselin banget, kenapa sih sampai A-nya double? Aku gak sanggup main ini. Sayur yang enak sekali. Lode. Depannya L guys. 5 huruf. Sayur yang enak sekali. Apa guys? Depannya L. Ludes lah. Kan enak. Bener lagi ngeselin. Thank you guys. Di sini lebih pada itu. Soalnya kemarin aku main juga kan. Bermain tenis menggunakan tangan. Enggak ada tengahnya, Kak. 5 huruf. Bermain tenis menggunakan pasti bukan raket. Bermain tenis menggunakan guys, ayo guys. Raket. Hah? Eh, bener. Kalau musim dingin. Iya. Ya. Valentino Rossi adalah pembalap yang berasal dari pasti Sarah. Salah. Italia, ibunya kali ya. Ibunya. P, huruf P yang mana yang ketutupan? Bener. Ada yang serius loh, jape Italia. Pak polisi menilang pelanggar dengan depannya P. Dengan fluid. Pasti salah. Pak polisi menilang pelanggar dengan pentungan. Enggak ada. Dengan prit. Yang double apa? PRIT. PRRI PRITT. Priwit. Dengan priwit. Pelan. Dengan pelan, enggak cukup, kurang satu. Dengan prit, PRRIT, PRRIIT. Udah dicoba-coba, pritnya enggak bisa. Pluit, PLUIT. PRR I I pluit. Enggak bisa tadi peluit. Eh, bener. Apa? PRRIIT. Ih, tadi aku udah bilang. Tadi udah coba-coba R1, I-nya 3, gitu Nin. Itu satu. Nenek moyangku seorang pelaut. Pasti salah. Nenek ku seorang ibu. Ku seorang. Depan P. Perantau. Gak cukup. Kurang. Pelawak. Pelatih. Salah. Benar. Pelatih apa? Pelatih nenek saya, itu serah saya dong. Pelatih. Ya Allah. Orang yang sering datang ke kampus. Mahasiswa pasti salah. Orang yang sering. Tadi Cishani nanya aku gimana caranya showroom radio. Sekarang yang masih showroom. Depannya M. Ada yang bilang yang tadi Cishani masih sama orang perawan. Gimana kak? Orang yang sering datang ke kampus masih hidup. Gak cukup guys, kurang. Cinhab masih showroom. Oh, haknya satu. Bener lagi. Kenapa sih? Aku juga kangen rambut panjang aku guys. Main gartik aja apa? Aku ada gartik. Main berdua apa? Gak bisa. Emang kenapa gak bisa? Kan iya kan di sini ya. Apa ya? Brain test. Mau panjangin seberapa rambutnya, mau panjang banget. Emang ada kunci jawabannya? Ada di Google.
nanti udah panjang dipotong lagi. Don't let her use the elevator. Aduh, nggak tahu sih. Rapunzel dong, yes. Aku tuh ya. Siapa yang udah nonton itu? Celebrity. Don't let her use the elevator. Salam buat Karona, okay. Anin posisi 2, sosin ke 2. Kalau boleh masuk kamu. Mau lah kalau sosin ke 2. Lebih dari 1000 orang lupa. Udah jangan diingetin. Kalau rambut udah panjang mau diwarnain coklat, mau. Ya apa iki? Cewek mas seminggu potong pendek bilang kangen. Iya, aku pun juga gitu kok. Enggak, masalahnya kalau nggak, kalau misalkan aku nggak JKT, aku rambut pendek nggak apa-apa sih. Karena kayak kalau nggak perlu diapa-apain gitu loh. Kalau teateran tuh kayak kalau di ya rambut pendek kayak gitu-gitu aja. Gitu. Bosan ya? Iya. Help her ascend the stair. Apa bahasa Indonesianya? Ascend. 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 Nih cariin nih. Apa apa? Ascend. Ah? ASCEND. ASCEND. Naik, artinya naik. Iya. Help her. Bukan. Iya, naik sih. Atau memanjat. Bener enggak? Setahu aku sih. Yaelah, gampang banget. Udah. So easy. Tenang banget ya. Pengen nunjukin ke kalian gambarnya. Pengen apa? Pengen nunjukin ke mereka gambarnya. Ini judulnya Brain Test. Banget nih banyak iklannya tiap babak. Okay. Pengen ponian lagi nggak? Kadang pengen, cuman kayak aku tuh capek kalau ponian tuh harus rapi-rapi gitu loh kak. Bener kan? Iya. Yeah. Harus ya gitu deh. Harus menjaga banget. Iya. Yeah. Nggak bebas. PT warna lipstikmu bagus banget. Aku enggak pakai all that climbing, help her. Aku tuh bisa dari sini loh kalau mau lihat komennya. Gimana cara nuangnya? Oh, kalau kamu hidungnya Abin lucu. Makasih ya. Ingin panggil aku ke hari sayangku video call 3 tiket. Nggak mau. Kalian sudah dipanggil. Oh iya, kenapa kamera ditutupin? Ya kan gara-gara itu, mau apa? Gara-gara mau collab sama Kak Baby. Yang radio. Nggak bisa ternyata. Terus kita udah sama-sama matiin lampu gitu loh. Terus udah mau tidur, jadi dia dimatiin. Udah lah ya, biarin ya. Ini mainan apaan sih? Mainan gue kayak nenek-nenek, guys. Ini konten horornya kapan lagi? Gak ada yang menemenin. Aku mau. Sih.
she's looking for an easy way to burn calories. Aku nggak tahu sih kalau konten horor, karena aku nggak terlalu ngikutin konten horor. Ayo lari, ayo. Ini yang komen angka untuk apa sih katanya? Biar mereka nggak ke apa? Biar nggak AFK gitu loh guys. Ini malam Jumat emang. Emang iya? Enggak. Kurs apa? Guys, ini gimana? Ayo kamu lari. Kok dia gak mau lari ya? Aku tuh selalu gak tahu hari tahu. Kecuali pas kalau libur kuliah tuh aku kayak gak tahu hari gitu. Bahkan aku kalau kuliah bahkan Kak, aku kalau kuliah itu di gak tahu hari. Iya, diingetin temen. Nin besok ada kelas ini ya. Nin besok ada kelas ini. Jangan, oh, baik banget. Jangan lupa bangun lu gitu. Kok baik-baik? Temenku juga baik-baik sih. Terus kalau ada tugas apa namanya? Misalnya kan aku gak ikut kelas hari itu ya. Nin udah ya, lu sekelompok sama gue ya gitu. Bagus banget temennya. SD lulus-lulus lah. Masa gak lulus? Baik banget sih temen. Ya terus kayak temen aku gini. Misalnya kan aku ada tugas ya, dikumpulin gini-gini-gini ya, jam segini gitu kan sama dosennya. Terus si temen aku tuh, dia punya saudara gitu kan. Nah saudaranya juga, maksudnya udah lulus. Katanya, Nin, gue ada nih jawaban ini, mau gak? Terus dikasih. Baik-baik banget ya. Temen-temenku gak mau kerjain tugas, cuma mereka yang ingetin gitu-gitu sih. Soalnya pernah Kak, aku lagi, kita lagi mau apa ya waktu itu? Acara TV apa gitu kan? Terus aku tiba-tiba dikasih tugas gitu. Terus aku nggak bawa laptop gitu kan, soalnya bisa di HP, cuman kita kan mau JR kan, nggak pegang HP. Akhirnya teman aku, yaudah Nin, gue kirimin ke email lu ya, dibikinin guys. Baik enak kan, pertahanin teman kayak gitu. Iya betul, nggak pinter-pinter dong kan, kalau kelasnya kan aku tetap ikut. Fix JPEG mantu, apa sih? Nih, aku udah mau PTS yang normal-normal aja. Enak banget kuliahnya, iya banget. Terus kayak aku bingung gitu loh lihat Siska, dia tuh sangat stres gitu. Tapi karena mungkin dia kan baru semester 3 ya. Gak tau, mana sih Siska? Semester berapa sih? Jadi dulu aku semester 1, 2, 3, sampai 4 tuh. Hampir tiga. Aku tuh stres juga, makasih kayak, aduh gila banget nih, tugas banyak banget gitu. Sekarang udah kayak, iya. Kita mah potong panting cari tebengan-tebengan apa. Benda yang ada di kamar mandi. Semoga dijajanin gak? Iya, aku sering jajanin mereka guys. Kayak misalkan, iya, misalkan nih, kalau dia dulu kan kelas aku kan deket sama kampus aku kan. Jadi benar-benar deket Kak, benar-benar kayak iya jalan cuma 5 menit gitu loh. Terus habis itu kalau nggak ada kelas atau kita cabut kelas, aku sering kan kita tidur siang dulu habis tidur siang. Ya udah bangun-bangun aku pesenin makan gitu. Iya dong. Benda yang ada di kamar mandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Ada huruf E, huruf M, huruf I. Susah. Gak ada apa TTS yang normal. Tapi kan aku udah semester 7, jadi kayak santai banget, bener-bener santai. Dan beda ya, kalau Siska dia PR. Kalau kan Marco lebih ke desain-desain gitu loh, bikin poster, terus kayak ya gitu deh, yang headline gitu-gitulah. Aku kayak nyesel deh ambilnya perform art
harusnya aku punya marketing. Iya, kenapa gak marketing? Aku suka, aku lebih yang ke ide-idenya gitu daripada yang kayak bikin makalah gitu loh. Kalau PR kan lebih ke situ ya, nulis-nulis gitu. Aku untung aku gak yang gitu, karena aku gak terlalu suka. Iya nih, TTS di aplikasi gak enak. Tekan di buku orang. Aku anak Mercom guys. Makanya aku kalau kalau suka promosi jago ya enggak? Pantesan. Iya dong. Iya. Enggak sih kayak kak beli ini aja gitu kan. Benda yang ada di kamar mandi itu apa? Ada shampoo, ada odol. Udah tuh shampoo sama odol. Kamu bisa copywriting. Apa? Huruf E di huruf kedua. Tapi guys, masalahnya aku nilai aku tuh sebenarnya aman-aman aja. Gara-gara kayak pasti ya tiap semester, enggak tiap semester sih, semester 3 semester 4 sama semester 2, semester 4 sama semester 5 kalau enggak salah. Itu tuh lagi parah-parahnya sibuk-sibuknya dan yang kayak lagi gimana sih kak, ingat gak sih masa-masa semester 4, semester 5 gitu udah kayak aduh nggak mau 5 sih nggak mau lanjut lagi gitu loh, males banget. Malesnya adalah aku ngerjain aku ngerjain tugas kayak ya udah ngerjain tugas seadanya kayak bagus nilai tugas UAS gitu UTS cuman kelasnya kak aku nggak masuk. Kenapa? Jadi aku nggak bisa ikut UAS, ngerti gak sih? Absen aku terlalu banyak jadinya gitu. Makanya kalau apa penting apa jangan absen. Iya, tapi untung masih 3 IPK aku. Masih enggak sampai 2 gitu. Aku belum pernah di bawah 3 sih. Iya, aku juga belum. Padahal tadi mungkin 3,05. Aku 3,03. Itu gara-gara itu, gara-gara aku enggak anjlok banget sih sebenarnya 3 masih oke enggak sih, Kak? Ya, yang penting di atas 3 sih. Ya udahlah. Yang penting grafiknya naik, Nin. Sempat turun enggak? Iya, yang 3,03. Kalau aku tuh awal, semester 1. Itu benar-benar aku enggak pernah belajar sama sekali. Iya, tapi kan beda enggak sih sama yang kita pelajarin biasanya kalau kita sekolah SMA. Iya. Kayak beda banget kan SMA tuh ke kuliah. Kata yang biasa mengikuti kata tukang. Rasanya di bawah 3 apa ya? He? Tukang lendeng, tukang kayu. Tukang. Kok enggak ada hurufnya? Enggak, masalahnya aku tuh 3 itu gara-gara aku enggak ikut UAS, guys. Jadi aku harus ngulang gitu gara-gara aku absennya tidak bisa diselamatkan. Main apa yang gampang? Itu yang jam 7. Kuliah aku jam 7. Untung aku kuliah jam 9. Bete banget aku. Kayak di kelas aja deh. Aku tuh kuliahnya di kampus aku, iya. Itu udah pasti jamnya jam 8:30 sampai jam 12. Terus aku pulang. Iya, aku pusing. Ngapain sih ngomongin kuliah coba? Siapa yang ngomongin kuliah? Kok aku gak nyampe? Gak mau, aku gak suka main snake. Disuruh main snake. Emang ada games UN anak SD? Oh, Wants to be Millionaire aja ada gak sih games? Aduh, pusing gak, tolong. Seru tau. Tolong. Aku suka yang pengetahuan-pengetahuan gitu gamesnya. Aku semester depan. Kok aku semester depan ini? Aku kan isi itu kan SKS. Iya, KRS. Terus udah aku tinggal skripsi, Kak. Kok aku tinggal skripsi? Ya udah enak. Oh, enggak mau, aku takut. Kenapa takut? Biar cepet kelar, abis itu santai. Enggak deh, enggak santai, malah pusing. Oh iya? Iya, karena kamu jadi kayak apa sih? Pressure, insecure sama kayak diri sendiri. Aku tuh orang santai banget masalahnya, Kak. Aku takut terlalu kesantaian. Ada Who Wants to Be Millionaire Indonesia gak sih guys? Joki aja, jangan joki lah kalau skripsi mah. Nanti gak suruh pastiin lo. Iya. Kalau joki, kalau skripsi aku gak mau joki lah. Lulus 6 tahun gila banget. Gak mau aku 3 tahun aja udah kelamaan.
aku nggak takut sama skripsi, cuman aku mager nih gitu loh bikinnya. Kayak aku tuh selalu santai. Ya tapi nanti pasti kalau udah deket-deket deadline buat ngumpulin pasti kayak musik kuis tebak lagu. Apa ini? Sepertinya seru. Iya, aku mau download. Ternyata banyak game seru, guys. Sebenarnya kayak nggak apa-apa nggak sih? Maksudnya kalau kuliah lama gitu, Kak. It's okay. Cari relasi. Bener. Cuman kayak ya udah kan orang kan beda-beda ya nggak sih? Kayak ada orang yang kayak ih, ini orang kok lama banget lulus ya kan? Kita nggak tahu ya kalau ternyata ini orang punya problem apa di kuliahnya kan. Siapa tahu dia ternyata sambil kerja sambil magang gitu. Bener sih. Kuis. Iya, 3,5 tahun. Miliunernya gak ada yang bahasa Indonesia. Memang sayang sama waktu sih. Tapi tekanan dari circle bisa bikin gila. Makanya cari temen tuh yang mengerti. Jangan cari temen yang suka ngejudge. Ada game tebak member JKT48. Gak mau, males. Apa? Tebak gambarnya member JKT48. Aku terhalang beasiswa makanya buru-buru. Keren banget. Aku juga karena gak mau bayar lebih harus lulus tepat waktu. Iya benar-benar. Aku juga mau banget gitu loh lulus tepat waktu karena aku yang bayar sendiri. Jadi kayak aku tahu. Sayang mending aku beli baju. Iya kan ini benar. Mending aku beli. Thank you. Thank you ini siapa? Thank you for the gift. Thank you for disco ball. Apa ini? Apa ini guys? Apa sih? Ini apa sih kak? Nggak tahu. Nggak maksudnya game apa? Tebak lagi. Semakin depan. Tahu apa dem? Keren banget sih bisa beasiswa. Oke. Sobat, Kakak kecilin dikit. Aku kecewa. Kakak kecilin. Ih, bete. Aku makan berapa kali sehari? Tergantung. Kalau aku bangunnya siang ya aku makan 2 kali sehari. Cuma kalau aku bangunnya pagi aku makan 3 kali sehari. Tergantung kalau aku pergi pun, misalkan aku kalau pergi latihan pasti aku makan 2 kali sehari. Tapi kalau aku pergi jalan-jalan aku bisa lewat. Makan tuh kalau bangun siang bisa 3 kali, bisa 4 kali. Bila tiba. Bukan permainan. Ih, lagu zaman dulu banget. Apa ini ya? Apa itunya pilihannya? Ah, salah. Makanya kasih tanya aku dulu. Lihat. Satu kangen sebab salah sedetik. Sedetik. Apa? Bener. Bukanlah superman. Yang cinta. Hanya cinta. Wih, skor 90 yang salah cuma 2. Untuk aku jauh skor. Ini judul apa ya? Bagus deh. Lagi. Apakah itu kak? Yang tadi? Karena gak tau gue. Hah? Apa ini? Ah, salah! Nama sendiri. Aku di kacanya nama kamu. Apakah ini cinta? Ah, salah! Oh, Chris Party. Masih di sini masih dekat. Sayang karma.
Thank you Kak Cikakuy. Diskonnya. Sisa tak mungkin berhenti. Berasa lagi begadang lagunya. Apa? Cukup sudah. BBB. Selamanya bersama. Kalian lagi sibuk apa guys? Katakan bisa. Katakanlah. Ini apa ya? Untuk dikenang. Kak Kanji tadi. Pacarku superstar. Apalah arti cinta? Eh, bukan. Mananta Indah. Iya. Sibuk kerja. Sibuk rebahan. Apa? Menunggu pagi. Masih sibuk nganggur. Pergilah kau. Dear diary. Aku tak sanggup. Terlatih. Sembuh karena cinta. Sembuh apa judulnya? Cerita bersyarat. Waktu. Ah udah gak seru. Kurang. Sibuk nontonin showroom, sibuk menghalus, sibuk nonton Ani cakep, thank you. Baik Kak Komang. Baru pulang kerja. Guys, mana gak pada putih-putih. Sibuk. Mau dinafkain. Ayo kita main lagi. Lagi kejar. Tebak lagu bareng Trio Lestari. Ada Razin, hebat banget ya dia hobinya. Apa nih? Bikin video-video bagus. Iya, ngerjain project dari Pak Gubernur. Wah, mantap. Tugas dari Pak Gubernur. Iya. Aku sibuk ngurusin Meng. Kayak kawin dia, dia suka kucing. Aku suka makan dong kalau lapar. Aku lagi lihat ini ya. Trio Lestari. Pop Indo atau pop barat? Pop Indo aja deh ya, guys. Ngapain. Lagi libur kuliah sama aku juga. Apa ini? Afgan. Tahu. Apa cinta apa? Bukan cinta biasa, tapi bukan, bukan cinta, cinta dua hati, kunci hati. Kunci hati, cinta dua. Weh, keren kan aku? Siapa nama vokalis grup ini? Ku Tuhan. Niji, Niji. Ah, siapa? Ah, Giring. Giring. Hapus. Apa nama judul lagu ini? Seromantis Januari terserah kasih putih. Apa, Pak? Apa, Pak? Seromantis Januari. Seromantis. Weh, keren banget aku. Kok enggak ada sini aja? Grup apa yang nyanyikan lagu ini? Ada band. Ada sini aja. Susah. Aku mau nonton, aku mau lihat juga. Udah dipilih loh. Yang terindah. Grup apa yang menyanyikan lagu ini? Oh, Shalom Seven. Menghujam jantungku. Ya, yeah. Dari dulu. Gahan jiwa. Bulan Jamila. Siapa nama penyanyi? Project Pop. Iya, yang cewek. Niji. Tika, Tika, Tika. Tika siapa? Tika siapa, guys? Tika Panggabean. Apa ini? Siapa Trio Lestari? Ini mereka bertiga. Cakrakan. Oh, bukan Afgan. Widi. Baby Romeo. Ih, makanya jangan dipencet dulu. Ih, karena mah. Iya, Fes.
lagi. Maria Sianti. Kok keren banget sih bisa main gitu? Tuh. Meli. Hah? Hah, aku tidak tahu. Ini pasti. Oh, itu lagu remake. Kenapa lagu ini mulu sih? Kok salah? Apa error? Ini error deh. Error guys. Ini lagi lombek. Luar. Ya. Ya. Udah normal belum? Memang gak tau. Lagi. Nop. Error. One Direction. Apa judul lagi? Error ini error. Iya. Ah, males. Dia apa? Aku dia di sini. Apa namanya? Banting. Apa namanya? Apa tadi? Tebak lagu bersama Trio Lestari kayaknya. Tebak lagu bersama Trio Lestari. Tebak lagu populer. Tebak lagu Indonesia. Yang Trio Lestari. Gak mau sama. Kuis gambar saku. Banting tulang. Gampang banget ini. Aku mau main juga. Aku mau main juga. Oh, gini aja. Main tebak lagu tapi gue yang nyanyiin. Tapi gue hanya bergumam. Oke. Berarti ini hitungnya. Oh ya. Apa ya? Tapi yang maksudnya yang orang-orang tahu juga ya. Na 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 na. Na 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 na. Apa judulnya? Topeng. Betul. Aku enggak tahu. Ada yang ngasih tahu ya di situ. Dibilang delay yo. Apa ya? Apa lagi? Lagi ya? Lagi lagi. Na 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 na. Tegang. Na 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 na. Na 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 na. Betul. Apa? Karena cinta. Karena cinta. Kita ini aja, apa namanya, kita itu lirik lagu. Apa? Sambung. Sambung lirik. Kayak kemarin dong. Enggak. Tebak sambung lagu apa? Semua karena cinta judulnya. Apa? Tebak apa? Tebak apa? Tebak sambung lagu. Sambung lirik lagu. Kayak kemarin kita main sama Siska kan? Enggak. Gimana? Aku nyanyi terus ituin. Apain? Apa? Sambung. Lanjutin. Lanjutin. Mm-mm. Liriknya, lirik aslinya. Coba. Ah, susah enggak sih? Semua karena Nona. Apa? Lagu Mandarin. Lin. Ada kepala enggak? Ada. Pinjem dong. Abis nih power bank-nya. Aku enggak pakai ring light. Bentar. Kekepang. Ya udah tinggal dinaikin lah. Bener juga. Apa susahnya? Tidak bagus. Apa? Minta kepala. Aku mau main ini. Apa? Bermain Candy Crush. Persoalan tadi gue mau main Candy Crush kok gak jadi sih? Kita bisa menang.
nangis tanpa air mata lah. Kan tadi ada di liriknya. Ya. Anganku, anganmu. Ya. Ini judulnya apa? Telah dipatah hati. Tahu nih nggak tahu aku dangdut nih. Mimi pipi. Iya deh iklan. Ini cuma sayang pipi. Showroom sampai jam berapa kita kak? Gak tahu. Kenapa? Setengah jam lagi deh aku. Iya deh. Biasa kalau main Candy Crush guys. Susah. Bener iya, aku bahkan gak tahu lagunya. Kalah. Tetap semangat. Tersisa rindu. Gagal mudik lah. Kenapa banyak lagu Melayu? Aku gak ngerti. Masih salah. Kita re bakte najayu. Cukup tahu. Matrate benar. Kita mungkin bersama. Apa sih? Apa sih? Gak ngerti. Bunda bagimu. Seperti apa? Bukan dia tapi aku. Bunyi sunyi. Wede. Wah, ngelap. Ini kan udah live, kalau film malam gak berang ngelap. Hah, susah lagunya. Kak, lagu apa nih? Aduh, aku gak tahu. Bener tadi? Bener. Aku gak seru, ini gamenya. Main apa game yang seru, guys? Yang lucu gitu, aku pengen yang lucu. Main werewolf. Werewolf, no. Pengen main undercover, tapi gak bisa kalau berdua. Kalah maning. Laper deh. Lagi tadi sosokan bikin jus doang. Ya kan maunya gak mau makan malam, kan. Laper kan, tapi nyesel. Gak nyesel, biasa aja. Guys, ayo main undercover. Main stumble guys itu apa? Apa itu? Aku pengen masak ke mie, abisnya tadi corona masak ke mie, aku jadi pengen. Ya udah bikin. Ya aku kayak cute girls. Itu masih rame tuh di situ. Aku ngomong kayak cute girls. Cute girls. Aku jadi pengen. Kanan masih cute, kayak cute girls. Enggak cute girls. Aku mau cobain, mirip-miripin tahi lalat. Apa sih namanya cute girls? Ya itu. Cute girls tahi lalat coba. Nah. Guys, nanti kalau udah live show, kayak bakal kangen perform deh, gimana dong? Lagian coba suruh grab. Nanti aku anterin Anin deh sama Siska ke teater. Apa nih ini? Ini. Kenapa? Ayo kita berangkat sekolah 2 jam. Amang ayo kita berangkat sekolah 2 jam lagi terlambat loh. Ayo. Aku jadi kaya. Iya bener ya. Dia bilang, ya hujan gak bisa sekolah deh. Abang gak inget laguku ya. Abang gak inget laguku ya.
sih konten itu apa sih? Kak, konten itu apa? Hah? Konten? Iya. Cebol. Kira lah. Konten. Aku gak ngerti konten. Iya. Misalnya, nih lagunya gini. Nih, denger. Nih, denger ya. Namanya jangan menyerah. Abang ada apa cutie? Gitu selewat gitu loh. Coba kembali ke zaman dulu lagi. Aku melihat kemodernan di zaman tersebut. Kemarin aja pakai alat itu ke zaman dinosaurus, tapi hasilnya kita malah dikejar T-Rex. Untung aja kita masih bisa negosiasi sama Bang T-Rex sehingga Anda bisa betulin alatnya untuk kembali ke zaman sekarang. Negosiasi apa sama Abang T-Rex, Mang? Maaf Kitty lupa soalnya Kitty enggak ingat. Negosiasi. Maaf Kitty lupa soalnya Kitty enggak ingat. Siap cutie, siap. Menang guys, Candy Crush-nya. Tolong gue receh. Bener, Nir. Berarti dia ke zaman kita. Dinernya diner makan kalian. Sementara dong. Itu di pusat kota. Ada yang ngejar. Oke. Sekarang berarti kesimpulannya Abang mau ikut ke zaman dulu kan? Tenang aja, Bang. Kali ini kita ke zaman 90-an. 90-an. Soalnya hari ini Abang mau nemenin Abah cuci kumis. Ayolah. Cuci kumis. Cuci kumis. Aduh. Iya kontak. Aduh. Aku mau
ini banyak gak sih itunya? Banyak. Episode-nya fix aku nonton malam ini. Nanti aku gak gangguin abang selama 1 jam deh. Satu jam. Kucingnya ikut bawa koper. Kucingnya ikut bawa koper. Abang selama 1 jam deh. Ngapain kucingnya ikut bawa koper? Kucingnya ikut, guys. Mana cing? Aduh. Bagaimana caranya? Oke, kita ke zaman dulu. Kita ke zaman dulu. Dia pergi, kucingnya gak ikut. Siapa kucingnya gak ikut? Ditinggal, guys. Nopal pasti bahagia melihat ini. Tumben pinter nih anak, biasanya lebih pinteran Kathy. Kathy itu kucingnya. Iya. Permisi Pak. Agak-agak ya Kak. Oh iya banget. Apa bahasanya Wednesday? Bahasanya. Guys, kan di kelasnya main sendiri. Kesel banget gue digerak sendiri. Ya, udah berapa level berapa? Level 800-an. Buset. Gimana guys yang lucu? Aku nonton dari yang itu deh yang paling banyak short by most popular. Lagu libur. Karena kamu nomor 1. Libur telah tiba, hiya. Animasi baru. Anak-anak yang Bapak cintai, maksud saya Ibu cintai, berhubung mulai besok kelas 6 akan melaksanakan ujian, jadi besok kelas kalian diliburkan. Aduh, ketawa penangis. Kenapa kamu cute? Cute kan kamu, kenapa? Sumpah. Jadi di kursi orang yang di belakang tulisan ada apa? Lagi pup. Emang orang kayak gitu ya? Lagi pup. Kalian dulu sekolah suka gitu gak sih? Bahkan aku sampai SMA. Apa? Kemarin yang di Palembang kan semester 1 masih di situ kan. Mm-hmm. Aku kalau ke toilet harus gantian. Padahal di SMA Kak, harus gantian terus harus pakai itu kalung yang ke toilet gitu. Hah? Kok gitu? Iya. Enggak tahu. Toiletnya bagus banget lagi Kak. Lebih bagus dari toilet itu kita. Masa? Iya. Bagus banget. Sebagus itu. Lebih bagus dari toilet FX. Ah, ini gimana turuninnya? Senangnya. Hari libur telah tiba. Saatnya kita bersuka cita. Simpan tas dan bukunya. Kenapa gak ada nadanya? Gimut. Mantap jiwa. Gak usah bimbang sama pelajaran. Ayo semuanya nyanyi. Libur, mantap jiwa. Gak usah bimbang sama pelajaran. Akhirnya ya, tidak bimbang lagi. Kami senang. Ubahlah toilet menjadi ruang disco, Nint. masa kemarin dapur, sekarang toilet. Karena gak tahu ya. Enggak apa. Hiya, gimana tadi aku? Hiya. Li, bimbang sama pelajaran. Akhirnya ya, bilang lagi. Senang kami. Hiya, senang kami. Lagu ini gue malah inget Cien. Yang lucu apa guys? Libur, mantap jiwa.
Gak usah pusing sama pelajaran. Kalah guys. Gara-gara dia gerak sendiri, bete. Cute girl. Aku bisa, aku pasti bisa. Nggak mau cute. Ini nih, lagi-lagi. Kenapa sih jalan gacor muka aku kesel? Abang begini gara-gara habis berkelahi sama 5 orang jahat yang mencoba mencuri motor teman abang. Emang 5 orang jahat? Tapi jarinya 3. Emang jarinya cuma 3 kali? Enggak, duanya disimpan sama dia. Tidak. 5 orang jahat. 5 orang jahat. Ih dasar aku. Ani terceh banget apa? Aku baru nonton. Ih dasar aku. Gitu ceritanya. Gimana cute girl? Aku hebat kan ya kan ya kan. Ya kan ya kan ya kan. Aku hebat kan. Kenapa jadi kayak Oni Shinchan. Menang. Besok katanya mau SR pagi. Bujang. Nih, Bang. Aku tuh tiap hari cuman menang, 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 menang. Sisa 12 langkah. Tanpa subtitle. Aku level 853, guys. Candy kerasnya 853. Ayo 1000, yuk, yuk bisa yuk. Gak mau, gak mau cute girl. Cara hipnotis orang jilid satu. Besok jadi masak karena ada bahan. Wow, kayaknya bagus juga. Lah wow. Banyak mumpung kita belum balik sekolah. Wah yang susah lagi nih yang tenggorak. Oh gitu. Wow cuma 11 move. Gitu. How can? Aku boleh pacaran bang. Beli apa? Aku boleh pacaran bang. Kamu habis kejadian gerbang sekolah ya? Aku serius bang, kalau boleh pacaran aku janji aku akan mandi sehari sekali. Juga, kan udah beberapa kali abang bilang pacaran itu mengganggu pelajaran sekolah kamu. Kamu aja tahun ini naik kelas juga abang gak percaya? Dengan pacaran aku jadi makin rajin belajar. Rajin gigi lo benjol. Rajin gigi lo benjol. Ayam beb. Ya, walaupun gak fokus sedikit, tapi bisa kok jadi
dosen yang mengajarin PR dan belajar tentunya. Memang pada dasarnya kita berpikir pacaran itu berdampak negatif. Padahal iya. Padahal iya. Kita lebih mengimpin tidur. Hah? Dia main cekek. Enggak, di hipnotis. Lo ternyata cara hipnotis dari buku ini bisa berhasil. Dicekek. Masih kotak sih. Se-eh, semata. Kalau semata se-eh. Nama hidden 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 hotel. Oh bentar deh, cara nyadarin hipnotisnya gimana ya? Coba aku lihat di buku ini, pasti ada. Nah ini dia nih cara menyadarkan hipnotis. Cara menyadarkan hipnotis sangatlah mudah dan akan dibahas di buku cara hipnotis orang. Cara menyembuhkan hipnotis sangat mudah dan dapat dibaca di buku. Kak, jadi cara hipnotis cara menyadarkan iya membangunkannya ada katanya ada di buku jilid 2 dan akan diterbitkan akan diterbitkan nanti kapan nggak tahu ya. Kasian cute girl. Ada yang bilangnya software, ada yang bilangnya soft case. Kalian luar biasa. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Guys, kenapa gamesku semua kayak nenek-nenek? Soon he was convinced. Siapa yang suka main hidden objects kayak aku? Yang nyari-nyari barang tuh loh guys. Sisir please. Duh tiga lagi. Kok ada lagi kak ini? Apa gitu? Nopal versus cute girl. Ah, besok pagi kan apa mau manggung di nikahan kucing temen abang. Ya walaupun suara abang lagi terek-terek bau gini, tapi abang harus manggung demi nama baik keluarga. Kim bener-bener nyiri, bener-bener lupa deh. sejak kapan burung hantu? Ada kakinya ya? Gede banget. Nah, balik tembak kalau pikir gak ada kaki. Yang penting abang harus relax dulu biar kita tidur. Karena kemarin abang baca di internet pakai kode beauty. Cara biar bisa tidur itu harus rileks. Oke, rileks. Keseru abang. Rileks. Keseru lu, Bang. Jangan terganggu dengan suara binatang. Rileks. Rileks. Yiwi. Yiwi, yiwi, yiwi. Menang. Yiwi, yiwi. Aduh. Yiwi. Cute girl kenapa gini sih matanya ini mata atau mulutnya sih? Mana lihat. Kamu kok belum tidur sih, Cutie? Ini udah malam loh. Besok kan kamu mau ngarit. Apa aku itu? Mau nonton bola abis ini. Bentar, itu muka kusus. Siapa yang nonton bola abis ini? Ini aku lagi debat sama penjual baju online langganan tetangga. Debat? Debat kenapa, Kitty? Pasti gara-gara minta diskon 100% kayak kemarin. Bukan. Gara-gara kamu minta bayar diskon 100%. Pasti tahu nih. Astagfirullah. One get 35. Bukan. Jangan-jangan karena kamu minta ganti rugi padahal kamu belum beli. Minta ganti rugi ada abang beli, astaga bodoh. Aku suka main hidden objects karena sekalian gak jadi masak mie aku. Vocabulary guys, where is squid? Origami bird, female garland. Sumpah, aku seru banget sih nonton ini. Keep the best. Aku mau udahan, Kak. Ya udah, aku juga mau udahan udah 2000, guys. Mau istirahat. Besok masak. Aku bacain ya, guys. Nomor 1, Chen Marco.
Terus ada Felix Michael, Dagdik Dugder, Hyung, Ismail Eko. Iya ini Api, Cinderella, MK Davi, kayak siapa? Afizaro, Akustik, Aku Tugas Sidik, Ne, Ne apa Neza? Niza apa Neza? Noer, Saturday, Takasang, SKMD, Bara, Bayi Haki, Sopo, Kang Semprul, Vira, Nanda Aziz, Kaal, Nangka Sobrang, Nisa di 94, Maaf, iklan. Aulia, Fazri Levi, Ikan Dava, Koyrul, Faistona, Rangga, Rina, aduh, ketahuan bersin aku. Tata-tata Rajasa, Rampaiji, Alhamdulillah. Uga, Bastro Boy, Fauzan Angga, Bodyguard, Audi, Krisnal Indra, Krisna Indra, aduh, kenapa Akira, sih aku? Nurma, Ina, Kian, Jesse, Ahya, terus itu nggak tahu baca nomor 49 dan 50 Jonathan Carla, thank you so much yang sudah menonton ketidakjelasanku malam ini. Capture nggak kak? Ada yang mau ikutan nggak? Nggak mau. Ya udah kalian capture aku aja. Yaji. Guys, dulu kalian ada yang bisa gini nggak sih? Ya aku nggak berani sih yang kelopak. Berani. Aku juga gak berani, maksudnya ini gak berani. Aduh, aku gak bisa. Thank you so much, arigatou gozaimasu. Danke, sheshe ni. Matur nuwun. Bye bye guys, see you tomorrow. Selamat beristirahat. Kalau aku gak punya alis gimana guys, gini. Ya aku gak punya alis, guys, aku gak ada alis. Karuna mau masuk sini gak? Wah. Halo. Mereka nemenin aku nonton Cute Girls. Besok-besok kita nonton Cute Girls lagi ya. Nampak sih terang banget, pusing. Sore. Dukan pilek ya gara-gara bersin. Aku udah 27 jam. Wow. Besok sebelum latihan mau showroom 3 jam. Kalau kita pagi kan? Enggak. Maksud aku kita pagi-pagi bangun. Iya. Kita pagi-pagi bangun. Habis itu kita mau masak emang. Karena mau masak apa? Sop. Ya udah masakin lah. Kayak cukup ya sopnya. Ya, soalnya paketan. Paket sop. Aku ada ayam, mau pakai ayam enggak? Ayam suwir. Aku ada ayam pentung. Ayam aku aja aku udah ada deh kayaknya. Nanti ambil aja di itu di kulkas. Udah disuirin? Belum. Oh, ya di apa, direbus dada. Dulu dada deh kayaknya kalau gak salah aku beli. Kapan belinya? Udah lama. Tapi ayam kok di frozen terus it's okay kan guys? Okay, ya? Iyalah. Iya di dapur. Masak mau di mana? Masak di dapurnya dibuat ini gak ruang disko? Apa? Kau matiin? Eh apa? Oh, Karona enggak tahu. Apa? Enggak apa-apa. Terus kita besok kan mau masak. Habis masak mau masak sop doang. Aku ada telur, ada ayam paha. Mm-mm. Ayam pahanya banyak. Kemarin jadi beli ini enggak sih si Kawidia? Enggak, kayaknya enggak tahu. Ih, kok gak dipesennya nolong, aku mau. Ada tempe enggak? Enggak ada. Aku mau tempe. Aku juga udah lama enggak goreng tempe. Emang beras kita masih banyak? Enggak tahu. Udahlah, aku besok beli. Iya. Tapi bangunin ya. Insya Allah. Please bangunin, kita pagi-pagi mau showroom, guys. Pagi-pagi mau showroom. Kita mau showroom pagi-pagi. Abis itu kan kita kegiatan jam 3 kan? Iya. Sampai showroom dari jam berapa? Aku sih mau sampai jam 3. Oke. Okay. Jam 3 baru jalan. Aku duluan ya. Iya. Mending kita after itu, Kak. Mending kita after kegiatan itu kita showroom lagi. Iya emang mau gitu. Oh enggak bisa karena
kan itu. Kan abis itu kamu duluan aja. Lah, kan abis itu malam. Iya. Emang iya. Lah, juara apa lagi? Aku gak ikut. Aku gak ikut. Karena dia tidak ikut. Kenapa dia tidak ikut? Kayak cute girls. Karena aku sudah tak ada nanti. Ya udah berarti status baru. Enggak lah. Udah aku masuk kamar. Nanti dong. Ngapain? Nanti dong. Aku pengen dengerin ceritanya Sherly. Oh, dia masih bangun. Kayaknya nggak tahu sih. Ya udah nih, aku bisa kudahan. Suruh Sherly ke sini aja. Coba ya. Dia kayak lagi packing deh. Besok kan dia pulang. Ya udah suruh kesini dulu. Dia kan tidur. Share. Oke guys, thank you for today. Aku mau sebutin podium dulu. Besok pagi jangan lupa nonton di rumahku kalau aku bangun. Kalau dibangun kah? Nge-like. Kak Harina, Kak Cikaku, Kak Kanji, Kak David, Kak Mikael, Kak Mister Ceto, Kak Alkar, Kak Amel, Kak Dedeasnya Andin, Kak Raka, Kak Alfian, Kak Fauzi, Kak Damon, Kak Perdana, Kak Azat, Kak Rek, Kak Denis, Kak Sobat Halu, Kak Valenta, Kak Fevan, Kak Irwan, Kak Dudung, Kak Pra Ditya, Kak Trias, Kak Mat, Kak Fo, Sayang Biel, Kak Hilal, Kak Yuski, Kak Dea, Kak A, Kak Halaramat, Kak Jan, Kak Egi, Kak Straf, Kak Rian, Kak Asrul, Kak Rizky, Kak David, Kak Ferry Notwal, Kunio Sang, Komang, Kak Ismail, Kak Iqbalas, Kak Alsegia, Kak Alto, Kak Teo, Kak Adi Wijaya, Kak Laila, Kak Kelvin, Kak Alma, Kak Mardanu, Kak Irawan, Kak Erza, Kak Ayu, Kak R, Kak Z, Kak Fenska, Kak Iqbal, dan Kak Dara Zain. Thank you Indonesia. Thank you Jakarta. Thank you Jakarta. Thank you, bye. Ini Anin atau Eminem ya? I am Anin, Anin rapper, rapper Anin, you know? Because aku ngomongin podiumnya kayak nge-rap. Nanti aku nge-rap. Ke Athena, ke David, ke Harina, ke Cika, ke... Gak bisa aku. Yaudah deh guys, thank you guys. bye. Good night. Masa kak kemarin aku itu apa? Mau bilang, aku bilang good night sayang. Terus pada bilang nih jangan jijik. Jijik. Geli gitu katanya. Good night yang. Tuh kan, good night sayang. Good night sayang. Kakiku guys. Good night sayang. Emang geli. Parah. Bye. Apa? Bye-bye ayang. Bye-bye beb. Ih, geli. Bagi beb kayak bencong. Beb yang. Beb-beb sayang. Astaga. Bye pipi. Baby kalau nanti punya pacar terus dipanggil beb. Gak pernah gak mau sulit pasti kayak udah mesti dipanggil beb. Bye beb. Bye beb yang. Ayang beb-beb. Bye-bye sayang. Please lah katanya. Geli, udah. Oh, udah awas ya. Udah aku ngambek aja, dah. Dah. Merinding. Kasihan yang baru datang besok lagi kok. Dadah.